Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat Tahun Baru 2022 kepada penonton Bicara Seni Kita, Jejak Seni Malaysia edisi Negeri Pahang. Semoga tahun 2022 ini memberikan kita semangat dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Bicara Seni Kita yang mulai daripada Jun 2021 ini sehingga kini cuba berkongsi pandangan dan pengalaman seni dari setiap negeri kita di Malaysia, yang mana setiap negeri mempunyai struktur ekosistem seninya yang tersendiri berdasarkan keperluan, tarikan seni dan budaya, penggiat seni tempatan dan pelbagai faktor yang lainnya. Sokongan anda, penonton FB Live bersama setiap edisi negeri telah banyak membantu Balai Seni Negara dalam memetakan ekosistem seni kita yang semakin berkembang dan bertambah dari masa ke semasa. Untuk pengetahuan semua juga, sejumlah 1,766 ECJ telah kami kongsikan bersama penonton FB yang mendaftar secara online dan sebanyak 28,600 view FB yang kami terima sepanjang Bicara Seni ini berlangsung. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan perasaan duka cita kepada seluruh rakyat Malaysia yang terlibat dalam musibah banjir, khasnya buat para seniman tempatan. Negeri Pahang adalah di antara negeri yang paling terkesan akibat banjir kali ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para panel dan Negeri Pahang yang kita bawa pada hari ini. Ya. Walaupun kita tahu keadaan di sana masih belum pulih sepenuhnya. Ada tadi saya dengar masih hujan lagi. Sebahagian penyidik dan daripada musibah yang berlaku ini, kami dari pihak penyelidikan Balai Seni Negara sedang mengumpul data pelukis yang terkesan akibat banjir yang kami harap melalui pengumpulan data pelukis yang terkesan ini, ianya dapat menyediakan pengelasan keperluan para pengkarya pada masa akan datang sekiranya terjadi lagi yang seperti kita tak sangka ni. So di ruang komen saya kongsikan bersama online form yang boleh diisi dan dikongsikan bersama kawan-kawan yang lain. So boleh kita kongsikan ya, Adik di ruang komen link untuk data penyelidikan mangsa banjir bagi pelukis-pelukis kita yang terkesan akibat banjir. So untuk makluman semua juga, peluang Bicara Seni ini kami ambil untuk berkongsi sama tentang pemetaan ekosistem seni yang telah kita mulai daripada awal tahun lepas. Hasil dapatan ini kita kongsi secara maya yang akan sedang masih lagi dalam proses website dan juga aplikasi yang akan dipersembahkan kepada orang awam. Dalam menyokong gagasan Balai Seni Negara kali ini yang membawa pendekatan DNA, desentralisasi yang membawa maksud membina keupayaan ekosistem dan memupuk jaringan komuniti seni luar bandar. N iaitu dengan cara norma baharu dengan mengamalkan kawal kendiri, kawalan kendiri dan SOP dan meningkatkan kemahiran digitalisasi, dan A adalah strategi alternatif iaitu dengan cara menerajui perubahan di arena serantau di dalam menafaatkan inovasi dan kreativiti. Mohon penonton FB Live dapat mendaftar secara klik di pautan e-sijil untuk penyertaan dan maklum balas apa yang kita boleh tambah baik lagi dalam Bicara Seni Kita, dan klik di pautan yang telah disediakan di ruang komen. Ya. Okay, sebelum saya memperkenalkan barisan panel, ingin saya berkongsi sedikit apa itu Jejak Seni Malaysia. Terima kasih kepada penonton yang menyertai kita pada hari ini. Ya. Okay, ini adalah sedikit sebanyak tentang Jejak Seni Malaysia yang sedang kita usahakan sekarang. Seperti yang saya katakan tadi ialah pemetaan seni visual yang kita kumpul berdasarkan berlandaskan ekosistem seni yang sedia ada. Yang mana pemetaan ini mengenal pasti karya awam, lorong seni, persatuan komuniti dan kolektif seni, galeri, studio dan residensi. Selain daripada itu juga, kita mengenal pasti keberadaan servis operasi dan pengurusan seni yang terlibat secara langsung dan juga secara tidak langsung. Ini adalah data keseluruhan yang telah kita dapat untuk seluruh negeri, yang mana peningkatan kita boleh lihat ya, sekarang dah ada 1,230 daripada
kumpulan-kumpulan yang telah kita bahagikan, iaitu daripada karya awam, lorong seni, persatuan komuniti dan kolektif, galeri, studio dan resesi dan juga ekosistem lain. Melalui graf yang saya tunjukkan tadi, kita lihat bagaimana pengelasan-pengelasan ini dilihat mana yang tinggi, iaitu antaranya adalah lorong seni antara yang paling tinggi. Lorong seni itu termasuklah juga mural dan graffiti yang berada di sekitar negeri, setiap negeri ya. So bagi ekosistem negeri Pahang melalui dapatan, okay, untuk makluman semua juga, dapatan ini kita dapat pada waktu PKP sedang berlangsung. So dapatan ini adalah mungkin ada yang kita tak dapat jumpai pada waktu itu, ataupun halangan-halangan untuk masuk ke dalam ruang itu, tetapi ini akan ditambah baik dan akan kita mengemaskini dari masa ke semasa. Dari peratusan ini kita tengok, kita dapat lihat bagaimana karya awam yang dilihat sebanyak 16%, lorong seni juga kita lihat kita dapat ada 6 lorong seni. Persatuan kita dapat mengelapasi 2 persatuan buat masa setakat ini. Galeri, studio dan residensi kita mempunyai 18 ruang yang telah kita kenal pasti, dan juga ekosistem yang lain sebanyak 14%, iaitu 5. Karya awam yang ingin saya memperkenalkan untuk Pahang, antara karya awam yang ada, yang berada di Bandar Kuantan ya. Ini adalah acara Taman-Taman Ilmu yang telah dihasilkan oleh seorang pengkarya Pahang kita, pengkarya tempatan kita, Ismadi bin Salihuddin pada tahun 2017. Acara yang dibuat daripada besi ini menggunakan bentuk buku dan imejen kupu-kupu, yang mana karya ini memperlambangkan kepentingan ilmu melalui pembacaan, dan dia dipamerkan di ruang awam perbadanan perpustakaan awam Pahang, Pahang Public Library yang terletak di Bandar Kuantan, Pahang. Okey, ini adalah antara salah satu karya yang terbaru yang berada di Bandar Pekan, yang dihasilkan oleh salah seorang artis muda kita, iaitu untuk pengetahuan semua juga, Balai Seni Negara kini kami sedang masih berlangsung lagi pertandingan bakat muda sezaman, yang mana tahun ini kami membawa tema seni di lokasi. Ini adalah karya daripada Wan Muhammad Huzaifah bin Muhammad Basir. Mural yang bertajuk Mural Legenda Amukan Tasik Cini. So mural ini adalah antara mural yang mural berskala besar lah yang berada di Kota Pekan, di Bandar Pekan. Ini adalah salah satu persatuan yang ingin saya memperkenalkan juga, adalah Persatuan Seni Lukis dan Seni Reka Melayu Pahang, SENIKA, yang ditubuhkan pada tahun 1984 di Maktab Perguruan Teruntum Kuantan Pahang dan didaftarkan secara rasmi pada tahun 1986. Antara aktiviti yang pernah dijalankan adalah pameran lukisan, bengkel seni, pertandingan lukisan sekolah rendah dan menengah, dan juga banyak lagi aktiviti yang berkaitan dengan seni. SENIKA masih lagi aktif sehingga kini, dan mereka banyak menjalankan aktiviti seni khasnya di sekitar Pahang. Okey, hari ini kita sangat berbesar hati, nanti kita akan ada salah seorang panel kita, iaitu Encik Latif Maulan, iaitu Latif Maulan Studio, kepunyaan pelukis Latif Maulan yang terletak di Kampung Lebu, Bentong Pahang. Ruang ini adalah ruang pengkaryaan ya, studio Latif Maulan, yang mana banyak menghasilkan karya-karya yang dijual di tingkat tempatan dan juga antarabangsa secara fizikal dan juga online. Selain daripada itu juga, kita akan berkongsi juga dengan Latif Maulan tentang Facebook lukis yang kini mencecah 339,000 ahli, dan kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Selain daripada itu juga, dalam ekosistem lain, ingin saya memperkenalkan juga satu ruang yang baru, Sari Cempaka Art Village, yang telah dibina oleh Profesor Datuk Dr. Najib Dawa, yang telah ditubuhkan pada tahun 2020 yang bertempat di Karak, Pahang. Ruang seni ini merupakan sebuah ruang seni yang menjalankan aktiviti kesenian komuniti, termasuklah bengkel seni, bicara seni dan ruang pameran. Ruang yang menyokong kegiatan dan aktiviti pengkaryaan muda yang mengangkat seni di pendalaman,
dalam menyokong komuniti tempatan di sana. Okey, ini adalah salah satu galeri yang yang berada di Kuantan, Artik Gallery. Ini didaftarkan pada 2015 oleh Ahmad Nazrin yang saya panggil Cikgu Nazrin, yang kami pun saya ada sempat melawat, tak silap saya bulan lepas kot, ada pameran solo beliau di sana. Di sana juga beliau turut menyediakan produk kreatif dia sebagai cenderamata yang dihasilkan, yang dijual untuk para pelancong tempatan dan luar negara sekiranya anda ke galeri sana. Okey. Setakat ini itulah dia penerangan serba sedikit saya tentang jejak seni Malaysia. Tanpa membuang masa, ingin saya memperkenalkan panel kita yang pertama. Okay, saya persilakan Cik Sukairi Sa'ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Sukairi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sebab ada masa untuk sertai kita punya bicara seni pada hari ini. Kuantan macam mana? Masih hujan ke dekat sana? Di tempat saya ni hujan dah reda sikit. Dah ada nampak sedikit cahaya. Okey. Alhamdulillah. So, internet semua okey lah dekat sana? Oh, okey, okey. Okey, Alhamdulillah. So, untuk pengetahuan semua, Cik Sukairi Sa'ari adalah seorang pengkarya seni yang berasal dari Pahang dan adalah seorang tenaga penyelidik yang telah banyak membantu kami dalam mendapatkan data jejak seni Malaysia bagi negeri Pahang. Beliau adalah pemegang diploma dalam komputer grafik dari Cosmopoint College Kuala Lumpur pada tahun 1999. Selain daripada menjadi seorang seniman seni visual, beliau juga berpengalaman dan menyediakan servis rekaan, design, fotografer dan juga video melalui syarikat beliau iaitu Agora Digital. Beliau pernah dinobatkan sebagai 5 Malaysian Top Photographer oleh Nikon Malaysia pada tahun 2011. Beliau adalah pencipta logo Sukan Malaysia Pahang pada tahun 2012 dan pernah menjadi johan pertandingan fotografi Expo Pertanian Pahang. Aktif di dalam berpameran semenjak tahun 2010 sehingga kini, dan beliau adalah pengasas dan juga penganjur Kem Seni Antarabangsa Dongism pada tahun 2017 di Ulu Dong Pahang, di Ulu Dong Rauk Pahang dan juga Gumunism 2020 di Tasik Cini Pahang. Anda boleh follow Sukairi di Agora Digit di laman Facebook beliau untuk mengetahui program dan aktiviti seni beliau yang terkini. So sekarang ni apa aktiviti yang terkini Cik Sukairi? Oh, okey, okey. Yang terkini sekarang ni kita start hari esok. Kita akan memulakan pameran Gumunism di Bangi, di UKM Bangi. Oh, selama sebulan. Pameran secara fizikal. Okey, nanti mungkin mana kita boleh dapatkan maklumat lanjut tentang pameran tu nanti? Dalam page Gumunism di FB. Facebook Gumunism. Okey, nanti minta Cik Sukairi letak di komen. Di komen tu letakkan address untuk Facebook. So senang orang yang tengok pun boleh pergi ke sana nanti. Okey. So sebentar lagi kita dengan Cik Sukairi dan saya ingin memperkenalkan kita punya panel yang kedua kita, Encik Abdul Latif Maulan. Hai, Assalamualaikum. Salam, apa khabar Cik Latif? Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. So Cik Latif dekat rumah, dekat studio sekarang? Ya, saya di studio di Kampung Lebu, Bentong, Pahang. Cik Latif dekat Kampung Lebu, Bentong, Pahang. Yeah. So sebenarnya itu pun kampung saya juga. Saya. So macam mana dekat sana, hujan tak? Hari ni hujan je tapi dah berhenti, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So untuk pengetahuan, saya rasa semua boleh tahu yang Cik Latif adalah seorang pengkarya seni sepenuh masa yang telah berkecimpung lebih daripada 24 tahun. Latif mula berpameran sejak tahun 1996 sehingga kini dan aktif berpameran secara berkumpulan dan juga pernah mengadakan 3 pameran solo sepanjang karier beliau menjadi seorang pengkarya seni. Dan salah satu solo beliau, saya pernah curate salah satu pameran solo Cik Latif Maulan.
pada tahun 2010 kan? Ya, 2011. 2011. Oh, sorry. 2011. Di Publica. Ya, ya. Dan pada awal karier beliau juga, pada tahun 2000, beliau berpeluang berpameran di dua negara, di Amerika dan juga beberapa negara Eropah, yang saya merasakan itu menjadi inspirasi beliau untuk terus berkarya sehingga kini. Dan di antara koleksi karya beliau yang dimiliki oleh adalah Saatchi Art Collection, Los Angeles, California, USA. Balai Seni Negara pun kita ada. Permodalan Malaysia Berhad, PNB, pun ada koleksyen Latif, Kementerian Kesihatan, kolektor persendirian, syarikat tempatan di bahagian tempatan dan juga antarabangsa. Selain daripada, dan kita boleh tengok sebenarnya waktu PKP, Cik Latif bukan sahaja aktif. Cik Latif ada YouTube, ada di Facebook beliau. Mula-mula dulu dia selalu buat live, dan kini beliau ada page lukis yang mana nanti kita akan kongsi bersama dengan beliau tentang lukis ni. Dan untuk anda kalau ingin mengetahui tentang aktiviti, tentang karya-karya Latif Maulan, boleh lawati website beliau, latifmaulan.com, untuk informasi dan aktiviti beliau dengan lebih lanjut. Okey. Terima kasih Puan Intan. Sama-sama. So nanti kita kita jumpa lagi. Okey, kita bicara lebih panjang lagi. Okey. Alright. Okey, dan kita punya panel yang ketiga. Kita panel yang ketiga kita adalah Cik Aiman, Muhammad Aiman. Assalamualaikum Aiman. Okay, salam, baik. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, untuk pengetahuan semua, Muhammad Aiman bin Kasman adalah seorang pengkarya dan usahawan muda yang kini aktif dan menetap di negeri Pahang. Aiman sebenarnya berasal daripada Johor tetapi menetap di Pahang dan kini sedang aktif dalam dia punya pengkaryaan dan keusahawanan dia di Sari Cempaka Art Village di Karak Pahang. So dua hari yang lepas kita ada pergi ke sana waktu saya trip dengan penjurian untuk Bakat Muda Sezaman. Kami sempat melawat Sari Cempaka Art Village di Karak, yang mana kita melihat memang masih ada impak banjir di sana, jalan masih tutup pada waktu itu, dan kami sangat merasakan Aiman lebih mengetahui bagaimana keadaan di Sari Cempaka, yang mana semangat seni beliau di sana selalu menjalankan aktiviti-aktiviti yang sangat menyokong komuniti seni di sana, tetapi diakibatkan banjir perkara itu terpaksa diberhentikan sekejap. So Aiman adalah seorang pemegang ijazah seni halus di dalam major seramik daripada Universiti Malaysia Sarawak, yang mulai aktif dalam bidang seni ni pada tahun 2017. Aiman seorang peserta YAE yang Art Entrepreneur Balai Seni Negara pada tahun 2019 kan Aiman? 2019. Saya kohort yang keempat. Kohort yang keempat. Okey. Dan untuk maklumat semua juga, sekiranya anda ingin mengetahui lanjut tentang aktiviti dan program Aiman, boleh lawati portman.official dan Instagram. Portman.official ni ada Facebook sekali kan Aiman? Tak ada, kita fokus dekat IG. IG, okey. IG untuk mengetahui program dan aktiviti Aiman yang terkini. So nanti kita boleh sambung lagi dengan Aiman untuk tahu tentang program Aiman, aktiviti dan juga Sari Cempaka. Okey, baik. Terima kasih Cintan. Sama-sama. Okey, itu dia kita punya panel yang ketiga. Okey, tanpa membuang masa, kita kenalkan panel kita yang terakhir, yang keempat. Dipersilakan Puan Najiha. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Itulah selamat tahun baru. Semoga okey. Kuantan kan? Ya, okey. Puan Najiha Lee adalah seorang pengkarya seni wanita kita. Dan juga beliau adalah seorang guru seni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Sarah, Kuantan, Pahang. Beliau pemegang ijazah sarjana mulia seni halus dari UiTM Shah Alam pada tahun
pada tahun 2000 dan kini aktif berpameran semenjak tahun 1999 lagi. So di antara pameran yang telah beliau sertai adalah Women in Art, Art Sri Gallery, Sri Pacific Hotel Kuala Lumpur dan Li Adriano in Ferraro, Fiera Milano. Wow. Di Milan, di Milan, ah, Itali. Adriano in Ferraro. Milano. Milano pada 2014. Milano. Pada tahun 2017, Inventing Abstraction, Galeri Tapak Shah Alam dan banyak lagi. Dan kita tahu Puan Najihah juga adalah antara figura yang menggerakkan penggiat seni Raja Wali, Raja Wali Outer Space yang terletak di Kuantan Pahang. Nanti kita bersama lagi dengan Puan Najihah, dan Puan Najihah punya Facebook kalau siapa nak tahu tentang Puan Najihah punya aktiviti Najihah Lee di Facebook beliau. So nanti kita bersama lagi ya Puan. Ya, sure. Terima kasih. Terima kasih joinkan pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, sekali lagi kepada penonton Facebook pada hari ini. Hari ini kita ada Jejak Seni Malaysia kita, Bicara Seni kita, edisi Negeri Pahang. Walaupun Pahang sekarang, saya faham Pahang sekarang memang tengah tengah dilanda musibah banjir yang sangat teruk, dan saya sendiri pernah melihat bagaimana karak, bentong, kawasan di situ semua habis banjir, tetapi kita sangat berbesar hati kerana panel-panel kita sangat bersedia untuk berkongsi tentang seni-seni, dan saya percaya ada karya-karya awam yang mungkin musnah akibat banjir juga. Mungkin ada, kalau tidak di Pahang, mungkin di Selangor, di tempat lain lagi ya. Okay, tanpa membuang masa, ingin saya mempersilakan Encik Sukairi. Encik Sukairi, mungkin boleh berkongsi daripada data-data dapatan yang telah Encik Sukairi dapat. Belum dipersilakan. Okey. Okay. Terima kasih Puan Intai. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum semua. Sebelum saya pergi ke presentation ni, saya nak mengucapkan rasa takziah lah dan cerita saya kepada sahabat-sahabat yang berada di Bentun Cik Semadi, Karak, saya cipaka Datuk Najib, musibah banjir ni. Saya akan mulakan dengan yang pertamanya, Jejak Seni Malaysia, kenali ekosistem seni Pahang Darul Makmur. Beri kita next page. Jejak Seni Malaysia ni sebenarnya ada tujuan dia ialah mengumpul data dan mendokumentasikan kepelbagaian seni visual di seluruh Malaysia. Dia terbahagi kepada 5 komponen utama, iaitu yang pertama karya awam, kedua lorong seni, ketiga persatuan, komuniti dan kolektif, yang keempat galeri, studio dan residensi, yang kelima ekosistem. Next. Okey, ini peta Negeri Pahang. Kita maklum dia adalah sebuah negeri yang terbesar di Semenanjung. So dengan keadaan pandemik masa tu, dia agak sukar jugalah kita nak mengumpul data-data. Tapi kita cuba usaha yang terbaik, dan mungkin benda ni akan berpanjangan lah. Kita akan collect lagi data-data. Next. Okey, yang pertamanya ialah karya awam. Kita fokuskan kepada Acah lah. Melalui dapatan saya, kita mempunyai 9 Acah awam yang kebanyakannya berada di daerah Kuantan. Antaranya Asma Al-Husna yang dibuat oleh Encik Saiful Bahari. Dia berada di depan Masjid Negeri Kuantan. Lokasi dia agak tersorok sikit, jadi sculpture ni memang tak jelas nampak lah daripada luar tu. So kita kena selak, kena pusing-pusing tengok baru jumpa. Yang keduanya, yang terbaru jugalah bagi saya, kita ada gading bersilang oleh Raja Syariman yang berada di depan Hospital Besar Kuantan. Arca ni diperbuat daripada stainless steel. Dia support by ada
ada lighting, ada air pancuk. Jadi dia agak menarik jugalah view dia di waktu malam. Yang kita seterusnya boleh next ada gambar. Boleh tak? Slide seterusnya, okey. Yang ketiga kita ada arca taman, arca berbentuk buku ya, yang berada di hadapan perbadanan muzium, library Pahang, Perpustakaan Negeri Pahang, yang dibuat oleh Encik Ismadi. Material dia adalah metal. Boleh balik semula tak? Okey. Ada satu lagi yang arca yang saya rasa dia lebih berada kepada replika yang yang berada di Kuantan, iaitu replika kerang. Saya pilih sebagai arca awam ni sebab dia ikonik dengan daerah Kuantan ni. Dia memang sangat-sangat lama dan sangat-sangat terkenal lah di daerah Kuantan ni. Okey, yang ketiganya kita ada replika, bukan replika, arca berbentuk gajah di daerah Temeloh yang diperbuat daripada bahan terbuang, metal, daripada spare part kereta, spare part motor. Ini dibuat oleh Encik Noor Azli dan dipamerkan di daerah Temeloh lah. Seterusnya kita ada arca di hadapan pintu masuk pusat penyelidikan Tasik Cini di Pekan Pahang. Malangnya saya tidak dapat pasti, tidak dapat kena pasti siapa pembuat dia. Okay, next. Okay, ini arca-arca yang berada di daerah Pekan ya. Di daerah Pekan ni, ni koleksi Muzium Negeri Pahang. Dia ada dua pengarca utama yang ada koleksi di sini. Yang pertamanya ialah Raja Shariman. Dia ada dua siri. Satu siri pahlawan, yang keduanya siri keris. Okey. Yang keduanya ialah arca kayu hanyut. Ini dibuat oleh artis daripada Semarang, Indonesia. Ada dua siri juga, iaitu siri haiwan dan juga siri orang asal ataupun orang Jakun. Tapi dia ada sedikit isu arca orang asli ni, so ia tidak dipamerkan. Okay, next. Okay, yang seterusnya ialah, saya boleh katakan ini adalah dapatan lebih sesuai kepada kepada replika. Kebanyakannya terdapat di setiap daerah yang melambangkan identiti daerah tersebutlah. Seperti di Rompin ni, ikan mali, di Cameron Highland, strawberry, di Pekan tu kuda, omen polo, dan yang di Raub ni durian lah, musangking. Itu antara yang kita dapat lah. Okay, next. Okay, yang keduanya ialah lorong seni lah. Kita fokuskan kebanyakannya mural lah. Okay, kalau kita lihat ni, ada gambar ni adalah, ada Puan Intan dah terangkan tadi, ialah di daerah Pekan, mural naga mengamuk kan. Okay. Dia yang boleh next. Okay. Salah satu dari tarikan terbaru di Kuantan, lorong seni yang baru juga siap dalam masa PKP hari tu. Kita boleh lihat gambar kat situ lah. Ini dibuat oleh sekumpulan artis muda Negeri Pahang. Okey, di daerah lain kita juga ada mural, dapatan mural di Kuala Lipis, di stesen kereta api Kuala Lipis, dibuat oleh orang yang sama, pelukis yang sama di lorong Kuantan ni, lorong seni Kuantan. Seterusnya kita ada di Marain,
Kita ada di daerah Rompin, tapi masalahnya di daerah Rompin ni mura dia dah sudah lama dan sudah tidak jelas lah. So kita mungkin ada selepas ni kita akan pergi balik untuk melihat mura-mura yang lain lah. Okay, next. Okay, yang ketiga, persatuan komuniti dan kolektif. Di Pahang ni ada dua persatuan yang aktif lah. Yang pertamanya Persatuan Seni Lukis dan Seni Reka Melayu yang kita panggil Senika. Pengurusi dia kita kenal lah Abang Mi kan, Encik Suhaimi. Sangat aktif melakukan pelbagai aktiviti di negeri Pahang ni lah, especially yang terbarunya pada bulan lepas diorang ada buat satu program yang mengumpulkan artis daripada seluruh Malaysia lah untuk berkumpul melukis dan merakamkan tempat-tempat menarik di daerah Kuantan. Yang keduanya ialah Kelab Penggiat Seni Raja Wali daerah Kuantan. Saya rasa kebanyakan artis di Malaysia ni pernah dengar lah nama Raja Wali ni. Kita akan tunggu, saya rasa biar Puan Najih Halil lah yang bercerita tentang Raja Wali. Okay, next. Ini gambar-gambar antara program yang telah dibuat oleh Raja Wali seperti Art Under 500, program pameran di Outer Space, yang tu program Gumum Ism, dan yang di bawah tu Dong Ism. Kita buat pameran di Balai Seni dan juga Art Talk lah di Balai Seni. Okay, next. Okay, yang keempat ni Gallery Studio dan Residensi. Okay, di Pahang ni saya dapati Gallery Studio ataupun Residensi ni memang sangat sangat banyak lah. Kita ada lebih kurang daripada 18 ke 20. Mungkin ada lebih, mungkin ada kurang sebab sekarang ni ada beberapa masalah kan. So antara yang terkenalnya ialah di Pantai, di Kuantan ni ialah Galeri Museum Seni Pahang. Pada tahun 2020 mengadakan pameran pelukis-pelukis Pahang. Yang keduanya kita ada Galeri Pantai Timur yang dipunyai oleh Encik Suhaimi. Juga aktif, banyak membuat pameran-pameran. Yang terbaru yang kita dapat ialah Artik lah, yang di Kuantan ni, Artik Gallery, Cikgu Nazrin punya. Banyak jugalah membuat aktiviti. Seterusnya, Art 90 Degrees. 90 Degrees ni adalah sebuah galeri yang campur antara kafe dan art lah. Sangat aktif membuat pameran. Antaranya pameran saya sendiri, begitu juga dengan Ajantik yang dipunya kepunyaan Cik Hatta, seorang seniman yang sangat terkenal di Kuantan ni, mempunyai kafe dan juga studio galeri. Seterusnya kalau kita pergi satu persatu, banyak yang yang kecil-kecil lah. Kalau di daerah selain daripada Kuantan ni, lebih kurang ada 70% lah kebanyakan galeri ni berada di Kuantan. Seterusnya kalau kita pergi ke Bentong ya, kita ada Cendana Sari. Cendana Sari ni kepunyaan Datuk Najib. Baru-baru ni ditimpa musibah banjir. Satu tempat yang sangat menarik, sangat sesuai lah membuat studio ataupun residensi kat situ. Okay. Kita ada juga ya 3D gallery, beberapa 3D gallery terutamanya di Sungai Lembing, di Maran kita ada. Kemudian kita ada galeri M Warner di Maran. Kita ada galeri Azhar, kartunis yang terkenal ya, berasal daripada Pahang. Di Jerantut kita ada Latif Maulai, well-known artist and international artist, di Bentong.
Kita ada Agada Madi, Cik Ismadi, Long. Semoga tabah Long banjir ni. Kemudian kita ada Art and Nature Together Studio di Kuala Lipis. Itulah antara penggiat-penggiat seni yang faham yang agak aktif lah. Mewujudkan galeri, studio dan juga residensi untuk mereka terus berkarya juga, sharing kepada artis-artis lain. Okay, next. Yang kelima. Ini antara gambar-gambar itulah berkenaan gambar-gambar studio dan galeri. Okay, next. Itu ada Azhar Gallery. Okay, yang kelimanya ekosistem lain. Ya. Dalam ekosistem lain ni saya bagi kepada dua bahagian. Lah. Yang pertamanya pendidikan. Kalau kita lihat di di Pahang ni, universiti awam seperti UMP, UITM tidak menawarkan kos art and design ke, tak ada ya. Kita cuma ada college universiti swasta seperti College Universiti Widad dan juga College Universiti Yayasan Pahang. Macam Widad College ni, dia ada art and design school kepada interior, bukan interior, industrial design tak silap saya. Okay, kita ada juga College Universiti Yayasan Pahang yang menawarkan kursus graphic and design dan juga beberapa kursus lain lah rasanya ada. Maybe architecture. Okay, yang keduanya bagian sokongan, supporting kepada artis seperti apa ni, kedai film, kedai alat tulis, kedai beli-beli barang lukisan. Sebagai contohnya, Skill Out Art Frame ni yang kepunyaan Encik Amran yang berada di Kuantan. Kalau art store ni di Pahang ni sangat kurang, sangat-sangat kurang. Ada yang dah tutup pun ada. Okay. Salah satu yang ada lagi, still lagi ada, ialah di Kuantan ni, MBS Art Store. Itu pun sangat terhad dan sangat sekarang ni option kepada online. Okay. Saya rasa itulah, buat masa ni itulah dapatan yang kita dapat lah. So kalau ada apa-apa soalan ke, boleh boleh tanya. Mungkin saya terlepas pandang apa-apa pun. Ini sajalah untuk yang dapatan saya kali ini. Terima kasih kita pada Puan Intan. Terima kasih Cik Sukairi tentang perkongsian yang telah Cik Sofia dapat sepanjang proses penyidikan Jejak Seni Malaysia, dapatan yang telah kita buat pada tahun lepas. Dekat sini ada komen, dia kata mural di Kuantan dan Kuala Lipis oleh projek 06 dan rakan-rakan. 06 dan rakan-rakan ni yang Cik Sukairi cakap anak-anak muda di sana, Dia orang juga yang buat di mural di apa ni, di Kuantan. Okey, dia orang ada kolektif ke macam mana di sana? Saya tak pasti, tapi yang pastinya sekarang ni di Kuala Lipis tu dia baru masuk fasa pertama. Dah hampir siap rasanya. Kemudian dia akan pergi ke fasa kedua. Begitu juga dengan mural di Kuantan, dia masih ada lagi fasa kedua dan ketiga. Okey. So dalam itulah sekarang ni kadang agak kelam-kabut juga kan. So agak beyondstone. Yang saya tahu, kalau ada tak ruang-ruang dekat Kuantan yang terkesan akibat banjir daripada kita punya list tu, ada tak di antara ruang-ruang? Okey, saya terlupa nak kita ada satu galeri dan juga mungkin 3D galeri yang berada di Sungai Lembing. Sebab Sungai Lembing pun agak teruk juga banjir dia kali ni. Gakak galeri kepunyaan Encik Roslan. Dan juga 3D galeri tu private punya lah. Di Sungai Lembing Di Sungai Lembing agak teruk juga rasanya. Saya terlupa, terlepas pandangnya itu.
Bangsa itu saya rasa itu je lah yang berada di Kuantan. Tempat-tempat lain alhamdulillah. So kalau penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh letakkan di ruang komen dan kami akan bacakan pada sesi akhir nanti. Okey, Cik Sukari. Terima kasih di atas posi yang tadi. Terima kasih, terima kasih. Okey, kita jumpa nanti di akhir Q&A ya. Okey, okay, bye. Thank you. Thank you. Okey. Itu dia daripada kita punya penyelidik untuk bahagian negeri Pahang, Cik Sukari Syari, yang mana beliau telah mendapat informasi-informasi yang mana kita tengok bagaimana acar-acar awam ataupun replika-replika di setiap daerah ini dihasilkan berdasarkan kepentingan tarikan pelancongan ada di antaranya, dan juga karya-karya awam yang memang prominent yang dihasilkan oleh artis-artis seni visual kita seperti Ismadi yang seperti mana saya highlightkan daripada awal tadi. Selain daripada itu juga, tanpa kita membuang masa, saya ingin menjemput panel kita yang kedua, Encik Latif Maulan. Encik Latif Maulan, saya masuk kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Cik Latif, kita tengok ada karya dia dekat belakang tu. Tu karya baru ke apa? Ya, karya baru. Tahun lepas. Tahun lepas. Dah masuk tahun baru kan. Tahun baru. So Latif memang aktif dalam menghasilkan karya beliau. Yang mana kita memang tahu Latif menghasilkan karya-karya yang berbentuk realistik. Waktu saya kecil-kecil, saya sangat terinspirasi dengan titisan-titisan air yang begitu realistik dan juga imej-imej yang dihasilkan, figura-figura yang dihasilkan. So hari ini kita sangat bertuahlah apabila Cik Latif Maulan bersama kita, selain daripada seorang pelukis yang menghasilkan karya dan inisiatif daripada studio beliau sendiri yang menghasilkan banyak projek karya seni, dan kita ingin mengetahui juga tentang page lukis yang aktif sekarang. So tanpa membuang masa, saya ingin menyerahkan presentation ini kepada Cik Latif. Silakan. Okay. Terima kasih kepada pihak Badan Seni Lukis Negara kerana sudi memberikan ruang pada saya untuk hadir dalam Bicara Seni Pahang pada hari ini. Kita ingin bercerita sedikit tentang bagaimana grup lukis wujud. Pada permulaannya, grup lukis sebenarnya hanyalah grup personal, iaitu grup Latif Maulan Fine Art pada permulaannya sebelum pandemik lagi. Grup lukis telah beroperasi. Di grup tersebut, saya banyak berkongsi karya-karya lukisan yang saya hasilkan dan berkongsi tip dan juga nasihat dan bagaimana untuk menjadi seorang pelukis penuh masa, bagaimana untuk memasarkan karya secara online. Selepas seperti mana kita tahu, negara kita telah dilanda oleh pandemik. Pandemik, jadi sewaktu pandemik tersebut semakin ramai pengunjung yang melawati grup Facebook di Lukis. Di mana yang kita lihat slide ini. Okey, ini adalah grup Lukis setelah menerima ramai pengunjung daripada secara online, saya berkongsi karya bersama dengan audien, bagaimana untuk menjadi seorang pelukis. Kemudian saya telah melantik beberapa moderator membantu saya untuk menguruskan warga lukis dalam supaya warga lukis lebih lancar buat operasinya.
kita ada ramai pelukis-pelukis profesional baru dan juga pelukis-pelukis lama yang menjadi moderator dalam apa dalam grup lukis ni, seperti kita ada Johari Ibrahim, kita ada Huda Mazli, kita ada Francis Lee, kita ada Putra Pakoh, kita ada Rosli, Nur Yasmin. Ini adalah antara moderator yang yang membantu saya untuk menguruskan grup lukis. Di dalam grup lukis ni juga kita menerima ramai ahli-ahli daripada pelukis-pelukis profesional dan juga pelukis-pelukis penuh masa. Pelukis penuh masa seperti Ajis Marine Art kita ada. Kita ada Roni Muhammad, Johari Ibrahim, kita ada Anjim Jukstar, Francis Lee. Ini antara salah satu karya Roni Muhammad. Kepada mereka yang masuk dalam grup lukis ini, kepada pelukis penuh masa ataupun pelukis yang profesional, mereka akan diberi mereka akan diberi tanda nama, iaitu badges group expert. Supaya senang pelukis baru, pelukis baru dan juga pelukis pemula untuk mendapatkan nasihat dan juga guide bagaimana untuk menjadi seorang pelukis penuh masa. Bagaimana untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan juga bagaimana untuk memasarkan karya secara online. Sekejap, I miss dia. Pada pelukis yang sepenuh masa ataupun pelukis-pelukis profesional, kami ada bagi grup expert. Grup expert ini menandakan bahawa yang nak menandakan pelukis tersebut merupakan seorang pelukis profesional ataupun pelukis penuh masa. Jadi apabila ada warga lukis yang baru memasuki grup lukis tersebut, so mereka dapat tahu yang pelukis tersebut adalah seorang pelukis profesional. Jadi mereka boleh mendapatkan bimbingan ataupun mungkin boleh bertanyakan kepada mereka untuk meminta nasihat dan juga panduan ni, bagaimana untuk menghasilkan karya, bagaimana untuk menjual hasil karya. Jadi di sini di grup lukis juga kita bukan sahaja mengalu-alukan pengkarya-pengkarya, tapi kita juga mengalu-alukan pencipta-pencipta seni untuk bersama dengan pengkarya seni supaya boleh dapat memberikan pandangan di atas satu sama lain. Selain daripada itu, kita juga mereka juga boleh menjual hasil karya mereka di dalam grup lukis. Okay, ini adalah antara contoh-contoh karya pelukis yang berada dalam grup lukis. Ajin Busta, Francis Lee, kita ada Abu Bakar, kita ada Ali Tohora, Abstract Artist, kita ada Zaharuddin Sabini, Ajis, Gantas Cik Din, kita ada juga Action Painting daripada Jeffreydin Jeff. Ya, banyak sudah pengkarya-pengkarya kita yang telah berjaya mendapat perhatian media. Sebagai contoh, banyak pengkarya-pengkarya yang dalam lukis tu telah mendapat perhatian media, masuk TV3, masuk siaran TV, dipanggil oleh media untuk ditemu ramah dan sebagainya. So saya rasa lukis ini merupakan satu platform yang bagus untuk pada mereka yang mungkin yang mungkin mempunyai bakat-bakat terpendam yang selama ini tak tahu bagaimana untuk menjadikan minat mereka itu sebagai satu kerjaya sepenuh masa. Jadi dengan ada platform ini dapat membantu pelukis-pelukis baru. Ini adalah antara karya pelukis baru Seni Sabah. Ada di antara mereka yang mempunyai bakat, yang saya lihat ramai warga lukis yang mempunyai bakat, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk memasarkan karya mereka secara online. Mereka masih lagi tidak ada keyakinan untuk menjual karya mereka kepada masyarakat melalui secara online lah. Jadi kita bagi di sini juga, kita memberi bimbingan kepada mereka supaya memberikan keyakinan kepada mereka supaya karya-karya mereka itu sebenarnya boleh
boleh dijadikan sebagai hasil pendapatan sampingan untuk meningkatkan ekonomi. Ya, selain daripada itu, kita juga ada buat aktiviti. Kita pernah buat aktiviti pertandingan yang pernah diadakan. Ini antara aktiviti pertandingan lukis yang pernah kami adakan, iaitu yang telah mendapat banyak view, hampir 4 million reach posting kicap jalin atas pinggan yang dihasilkan oleh Zaino Portrait. Kita ada ramai lagi lah. Ini adalah sebahagian sahaja yang saya paparkan di sini. Ya, warga lukis, dalam warga lukis sebenarnya jika kita perhatikan, sebenarnya ramai bakat-bakat terpendam yang selama ini mungkin tidak tahu untuk memasarkan karya mereka secara online. Jadi platform lukis ini saya rasa adalah amat bagus untuk dijadikan sebagai satu platform membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi mereka sebagai sebagai seorang penggiat seni. Jadi saya rasa itu je kot yang berjadikan pasal lukis. Pasal lukis. Dia point in time. Ah, okey, Cik Latif. Ada laju sangat ke saya cakap. Okey, okey. Untuk apa? Kita boleh cakap-cakap juga. So untuk lukis ni, dia juga ada page untuk kanak-kanak kan? Ah, ya. Pada lukis untuk kanak-kanak, kami ada buat satu grup lukis for kids. Okay. Saya telah memberikan menyerahkan kepada rakan artis untuk mengendalikan lukis for kids itu. Ramai pelukis kanak-kanak pun ramai yang menyertai kita. Jadi pada yang mana kanak-kanak itu, kami divertkan kepada lukis for kids. So dia tidak ada bercampur lah pelukis dewasa atau dengan pelukis kanak-kanak di lukis. Okey, apa cabaran Cik Latif ketika lukis ni dah berapa tahun sepanjang PKP kita ni? Setahun ada? Lebih daripada setahun. Sebelum pandemik lagi lukis. Tapi dia lebih dia meningkat naik setelah pandemik melanda lah. So apa cabaran yang Cik Latif lalui dengan kawan-kawan yang lain ketika apabila lukis ni ada? Mungkin juga sebab kita apabila kita pandemik kan, kita tidak ada hubungan physical. Yang fizikal, yes. Dan juga lukis, yes, ni saya lihat ada banyak perkara yang inisiatif yang telah dibuat, termasuklah pertandingan pertandingan melukis tadi, lepas, yes, tu dibahagikan kepada bahagian dewasa dan juga kanak-kanak. So benda ni semua saya rasa satu benda yang sangat menarik apabila dan bukan sahaja dalam satu reach out dia lebih kepada seluruh Malaysia lah. Yeah. Dan juga apakah cabaran? Sebab saya dengar ada cabaran. Cabaran terbesar ialah bagaimana untuk meyakinkan pelanggan ataupun audiens ni, bagaimana untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan supaya mereka, biasa kita menghasilkan karya ni sebenarnya kita untuk selain daripada untuk seni itu sendiri, tapi sebenarnya pelukis itu sebenarnya perlu survive. Sebenarnya ini adalah satu bukan sahaja takat boleh membudayakan masyarakat, tapi juga sebenarnya ini boleh membantu pelukis itu untuk survive ataupun untuk terus meningkatkan ekonomi mereka untuk mendapatkan pendapatan daripada hasil jualan lukisan. Jadi kami banyak memberikan nasihat kepada warga-warga lukis yang baru supaya jangan takut untuk tampil ke dalam secara online ni. Kita kena memberikan keyakinan kepada audiens bahawa sebenarnya biasanya kan kalau pelukis, kalau kita melukis, biasa kita akan tunjukkan karya-karya mereka, tak macam tak ada tunjuk proses. So kita akan berikan nasihat, guide, cuba buat proses bagaimana untuk menghasilkan karya tu. So jadi bila audien tengok, audien akan lebih yakin dengan
hasil lukisan yang hasil yang dihasilkan oleh pelukis tersebut. Jadi mereka boleh nampak ya, nampak proses bagaimana susahnya untuk menghasilkan sesebuah karya. Jadi di situ kita memberikan keyakinan kepada pelukis supaya lebih jangan malu-malu untuk apa, untuk tampilkan diri kepada audiens, untuk meyakinkan kepada pelanggan bahawa sebenarnya karya tu yang kita buat tu sebenarnya adalah genuine, ya, benar-benar. Kadang-kadang kita ada pelukis yang apa, sebenarnya pembeli ni dia orang macam dia orang nak tahu siapa yang melukis kan, siapa yang menghasilkan karya itu. Jadi karya yang dibeli itu akan lebih di-appreciate oleh orang lah. Dan juga okay, selain daripada lukis kan, saya juga ingin tanyakan tentang macam mana sebab untuk studio pelukis ni, untuk studio Latif Maulan yang memang Latif banyak bekerja di ruang studio dalam menghasilkan karya-karya seni Latif. So sejauh mana pandangan Latif tentang kepentingan adanya studio pelukis ni sendiri untuk menghasilkan karya-karya seni? Ya, yeah. Kepentingan studio tu memang sebenarnya memainkan peranan penting ya, untuk menghasilkan sesebuah karya. Ya. Sebelum ni saya saya banyak bergerak di Kuala Lumpur, jadi saya rasa bergerak di Kuala Lumpur, kemudian saya pulang balik semula ke Pahang. Kali pergi aktif balik ke Pahang untuk menghasilkan karya-karya saya. Saya rasa this is the last stop lah saya untuk menghasilkan karya-karya saya di studio di Pahang. Jadi sebelum ini saya lebih banyak bergerak di Kuala Lumpur. Saya nampak ramai sebenarnya ekosistem di Pahang ni sebenarnya banyak. Saya belum habis explore sebab saya sebelum ni lebih kepada explore di Kuala Lumpur. Tapi bila saya balik ke Pahang, saya rasa sebenarnya Pahang ni adalah satu, sebenarnya ramai lagi apa artis-artis lain yang boleh dikenal. Jadi connection di antara apa pelukis tu sebenarnya penting juga. Tahun ini insya-Allah kami akan akan menyertai pameran bersama dengan Museum Seni Pahang yang telah menjemput saya untuk bersama menjayakan pameran yang akan sedang dirancanglah yang akan dianjurkan oleh Museum Seni Pahang insya-Allah. Jadi saya rasa studio tu penting ya untuk kita, seperti juga kerja-kerja lain, kita kena ada space ya. Kena ada space untuk menghasilkan sesebuah karya. Space. So sekarang ni galeri saya dengar studio dah dibesarkan lagi eh. Dah banyaklah tu. Apa studio pun dah semakin sempit, tidur pun bersama dengan lukisan. InsyaAllah tahun ini akan disiapkan studio ini mungkinlah, sebab ramai yang bertanyakan kepada saya pada saya, ada buat kelas lukisan tak? Ada buat kelas tak? Sebenarnya saya tak boleh nak bagi sebab untuk buat kelas ni kita kena ada komitmen yang tinggi. Kita kena ada macam timing kan, sebab saya takut saya tak boleh beri komitmen. Tapi bila mungkin insyaAllah bila permintaan bankir, permintaan itu ada. Tapi insyaAllah jika bankir studio saya yang mungkin lebih besar sikit, mungkin insyaAllah bila dah siap nanti saya akan membuka ruang bengkel workshop pada masyarakat setempat lah, ataupun mereka-mereka yang ingin belajar bagaimana untuk menghasilkan karya dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Syed Latif Maulan di atas perkongsian yang sangat menarik. Satunya adalah bagaimana seorang artis Syed Latif Maulan yang telah berkecimpung dan menghasilkan karya seni secara individu dan juga berpameran secara individu dan berkumpulan, dan apabila berlakunya PKP ini, tiba-tiba page lukis itu telah banyak membantu dalam scene itu sendiri, dan ramai yang kenal dengan page lukis kerana tentang perkongsian seninya di situ. Ada pelbagai medium dan juga pelbagai pendekatan karya yang telah dikongsikan bersama masyarakat melalui page yang telah dihasilkan. Okey, untuk pengetahuan penonton-penonton Facebook Live juga pada kali ini, terima kasih kerana menyertai kami pada petang ini, hari Sabtu, 1 hari bulan 1 2022. Untuk siapa yang baru menyertai, kita sedang dengan Bicara Seni Kita, Jejak Seni Malaysia, edisi Negeri Pahang.
Dan okey Cik Latif, siapa ada soalan untuk Latif Maulan boleh tuliskan di ruang komen nanti kita akan baca di Terima kasih Baharudin. Okey. So Latif, kita jumpa lagi nanti di sesi Q&A. Terima kasih. Okey, bye. Baru siap. Okey, bye. Bye. So tanpa membuang masa, kita ingin menjemput panel kita yang ketiga. So tadi kita dah daripada Cik Sukairi tentang keseluruhan keseluruhan jejak seni Malaysia edisi Pahang. Cik Sukairi telah menerangkan dengan lebih lanjut tentang dapatan yang beliau miliki dan berkongsi dengan kami. Dan panel yang kedua, kita telah bersama dengan Cik Latif Maulan, seorang pelukis pelukis yang telah berkecimpung lebih pada 24 tahun yang berkongsi tentang studio beliau dan juga page lukis yang telah diadakan di ruang Facebook. Dan untuk panel kita yang ketiga, saya ingin memperkenalkan iaitu Cik Aiman Quarterman. Assalamualaikum. Terima kasih Balai Negara menyambut saya. Quarterman ni dia ada beda dengan Superman ke apa? Dia oleh kerana nama saya Aiman kan. So kawan-kawan time tu panggil saya Man. So kita nak create apa, nak panggil kita punya business ni. So dia ada orang tu share-share, dia kata Potterman. So kita letak je lah. Okay. Terima kasih Aiman sebab sertai kami pada hari ini. Dan saya rasa saya tak nak banyak-banyak sangat bebel. So saya serahkan kepada Encik Aiman untuk terangkan tentang aktiviti dan program yang Aiman buat dan juga tentang Sari Cempaka Art Village. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Aiman. Saya asal dari Johor. So saya sekarang berada di Johor. So dua minggu lepas berada di Sari Cempaka Art Village. Kita sebelum kita pulang ke Johor, kita siapkanlah apa yang patut supaya apa ni, keadaan bengkel, keadaan workshop kita dalam keadaan baik lah. At least kita do something lah kepada community sebelum kita balik. Baik. Jadinya Sari Cempaka Art Village. Sari Cempaka Art Village secara officialnya sudah 2 tahun beroperasi sejak daripada awal tahun 2020 lah. Jadinya awal 2020, yang mana Sari Cempaka Art Village ni terletak di Bandar Karak, iaitu Kampung Karak Setia. Kampung Karak Setia, Pahang. Yang mana Sari Cempaka Art Village ni dia okay, wait, slide. Saya sharekan slide jap. Okay. Ada ya? Okay. Jadinya Sari Cempaka Art Village ni adalah merupakan satu cita-cita oleh Dr. Profesor Najib Ahmad Dawa, yang mana selepas sahaja dia bersara, beliau ingin mewujudkan suatu tempat yang mana artis-artis muda dapat membuat, jikalau dia seorang painter, dia seorang sculptor. So Sari Cempaka Art Village ni adalah tempat startup yang mana kita boleh dijadikan tempat untuk dia menjana pendapatan. Okay, boleh tukar slide. Terusnya. Ini beliau. Ini nampak, alhamdulillah. So sekarang Sari Cempaka Art Village secara umumnya memang untuk community, yang mana komuniti-komuniti dia adalah daripada usahawan tu sendiri, iaitu saya dan juga seorang lagi iaitu Adia Ra'ad. Dia membuat satu company yang berasaskan mural, merchandise, painting dan sebagainya. Okay, next. Next. Jadi alhamdulillah, Sari Cempaka Art Village ni kita alhamdulillah sudah banyak membuat kerjasama dengan pelbagai agensi lah, NGO dan jabatan kerajaan lah, terutamanya Balai Seni Negara. Dan yang paling besar, Sari Cempaka Art Village, kita telah bekerjasama dengan HRDF. HRDF dalam inisiatif penjana ketika pasca pandemik. Ketika itu baru lepas pandemik dan dia ada satu fasa yang mana dia ingin mengembalikan ekonomi semula. Jadinya Sari Cempaka Art Village di bawah company Waterman Enterprise, kita
membuat satu program iaitu Train and Place Upskilling dan Reskilling. Okay, next. Ini antara tempat antara environment lah. Environment. Ya, alhamdulillah cantik lagi sebelum banjir. Balas saya Cempaka Village. Okay, next. Ini adalah tempat-tempat lah yang kita gunakan lah. So, saya Cempaka Village ni tidak ada tempat spesifik. Design dan infrastruktur saya Cempaka Village semuanya multi-purpose space yang mana digunakan untuk pelbagai perkara lah. Jikalau ada dewan tu, dia tak ada spesifik dewan. Dia boleh jadi tempat, boleh jadi tempat tempat makan, boleh tempat presentation, boleh jadi tempat dan sebagainya. Jadinya boleh jadi bengkel, boleh jadi tempat painting. Jadinya kawasan-kawasan Sari Cempaka Art Village berfokuskan kepada multi-purpose space yang mana kalau beralaskan papan tu, wajib kena buka kasut. Jadinya orang yang pakai kasut, besok kalau kita masuk studio kan, masuk tak payah buka kasut, tak payah buka kasut. Tapi kita kena buka kasut. Dia macam orang kampung masuk rumah orang. Dia kena buka kasut dulu. Macam tu. Okay, next. Ini ada antara program-program yang kita buat, program penjana, Place and Train, Seni Bersama Komuniti, Negeri Pahang, Rural Art Tourism dan program yang dibuat intensif guru-guru dan pekerja. Seterusnya. Ini antara pelawat lah yang telah hadir ke Sari Cempaka Village. Pengarah Balai Seni, kita ada President of Taiwan, Gallery Association, dia nak pelawat Dr. Najib lah. Jadinya secara tak langsung kita dapat mempromosikan Sari Cempaka Village. Kita ada Taiwan Tourism Initiative, seterusnya. Untuk maklumat umum, Sari Cempaka Art Village, replika Sari Cempaka Art Village, kita ada satu benchmark. Jikalau sesiapa datang ke Sari Cempaka Art Village, kita ada benchmark gerbang Sari Cempaka Art Village. Iaitu oleh sebab itu satu NGO telah membuat satu inisiatif untuk mempromosikan Bentong Pahang sebagai tempat salah satu tourism Malaysia. Beliau telah menjadikan salah satu gerbang replika Sari Cempaka ni di pavilion di China. Jadinya Sari Cempaka ni replika dia ada di China. So insyaAllah nanti kalau mana-mana yang Kunming China, yang mana-mana yang akan ke overseas ke, jika ingin melawat melihat replika Sari Cempaka, ada di sana. Dan seterusnya, antara kita pelawat-pelawat yang kita bawa itu Rizda Bentong, alhamdulillah kita ada Art Garden Madi, Politeknik Nilai. Jadinya untuk pengetahuan umum, Sari Cempaka Art Village, segala workshop, segala aktiviti, segala kemeriahan Sari Cempaka Art Village ni dilakukan sendiri oleh artis-artis yang menetap di Sari Cempaka Art Village. Iaitu sepanjang Sari Cempaka Art Village beroperasi, kiranya Dato' Najib sebagai dia punya mastermind, kita sebagai artis, sebagai usahawan, kita yang menggerakkannya. Bagaimana kita nak menarik audiens, terutamanya komuniti lah, komuniti Karak Setia, Kampung Karak Setia di Bandar Karak tu, bagaimana untuk mereka berinteraksi dengan industri kreatif. Ni antara tempat table making workshop yang program yang kita buat di Sari Cempaka Art Village. Sebenarnya table making ni minat Datuk. Dia suka buat kayu. Kita ambil kayu-kayu yang hanyut dekat sungai, kayu-kayu yang ada di Sari Cempaka Art Village. Kita jadikan benda yang terbuang tu, kita ambil semula, kita belah dan kita jadikan meja. Yang specialnya kita tambah epoxy. Jadinya alhamdulillah dari program HRDF Penjana ni, kita melatih peserta-peserta ni untuk membuat meja dia sendiri. Dia buat meja sendiri, design dia, kreativiti dia. Jikalau orang nak beli pun boleh, dan jikalau orang tak beli pun tak apa, dia boleh buat balik terus. Sari Cempaka Art Village bagi free kat dia. Untungnya dia. Saya sendiri tak ada meja. Epoxy sendiri, buat sendiri. Okay, seterusnya. Ceramic workshop. Ceramic workshop yang dijalankan oleh saya dan beberapa orang yang lain. Ni antara program yang kita buat di Sari Cempaka Art Village. So banyak multi-purpose space lah kebanyakannya. Okay, seterusnya. Painting workshop. Seterusnya. Ini antara, ini
selama sebulan di program HRDF, penjana tu Sari Cempaka melatih mereka macam mana nak labeling kayu, nak router kayu, macam mana nak membuat apa ni, nak campur resin jadi epoxy, macam mana nak buat finishing. Jadinya yes, environment Sari Cempaka Village nature, banyak habuk, banyak serangga. Jadinya macam mana kita ajar mereka dengan environment yang macam tu, kita boleh buat meja yang finishing dia, kualiti dia seperti dalam studio, dalam workshop yang tertutup. Okay, so seterusnya. Ini antara artis-artis yang Sari Cempaka telah hasilkan, yang bukan ketika yang berada di Sari Cempaka Village. Antaranya Potoman Official, kita ada Adara Art, kita ada Nat Wisher Art Studio. Mereka ni berpengalaman sebagai fine art. Mereka ada pelbagai creativity, mereka ada pelbagai idea. Jadinya Sari Cempaka Village ni, kita, saya boleh ceritakan sebagai tempat, bagaimana tempat untuk dia bermula untuk do something. Macam saya, saya alhamdulillah saya sudah hampir 3 tahun di Sari Cempaka Village. Contoh saya ada material ceramik. Oh, you ambil je tanah ni, you do something and you create untuk you buat modal something. Lepas itu kita teruskan juga dia. Tak kisah dia nak buat apa dengan ceramik tu. Dia nak buat sculpture ke, dia nak buat produk dia untuk jual ke atau sebagainya. Next. Ini antara kita ada je studio, Munjijo, Abid Art Studio. Abid Studio ni dia merupakan seorang videographer, fotografer. Jadinya Sari Cempaka ni bukan sahaja bersifat conventional, tapi kita bersifat contemporary lah. Bukan hanya kita ambil budak fine art saja, yang buat ceramik, yang buat painter, yang buat installation, yang buat arca, yang buat welder dan sebagainya. Tapi kita mengambil yang digital juga. Seperti Abid ni, dia beliau berada di Sari Cempaka Village selama hampir 5-6 bulan untuk dia bina dia punya bisnes. Sama juga seperti Monjijo ni, dia menghasilkan lampu bilik daripada ceramik. Hasil dia ada idea, jadinya dengan persekitaran Sari Cempaka dia menghasilkan lampu bilik di situ. Okey, seterusnya. Jadinya secara keseluruhan Sari Cempaka Art Village ni fokusnya kepada community. Jikalau kita nak cerita karak ni ada apa? Alhamdulillah karak ni kita ada gallery, arts gallery cafe yang terletak di tengah-tengah bandar Karak, yang satu-satunya barista yang ada dekat Karak lah. Tetapi alhamdulillah kita bekerjasama dengan gallery tersebut. So kita jikalau ada aktiviti di Sari Cempaka, kita pun libatkan mereka jugalah, supaya komuniti-komuniti yang ada di bandar Karak tu bersama-sama kita dengan membuat aktiviti di Sari Cempaka Art Village. Dan antara aktiviti yang kita buat adalah yang saya katakan tadi, rural tourism bersama komuniti. Alhamdulillah itu adalah aktiviti yang kita buat bersama-sama artis. Yes, Sari Cempaka adalah terlalu muda, dia terlalu awal. Kiranya kita tak tahu apa-apa. Yes, saya dalam industri seni memang tidak tahu apa-apa. Jadinya kita ambil inisiatif, kita jemput artis-artis yang berada di sekitar Pahang. Kita panggil Cikgu Raup, kita panggil Cik Madi sebagai pengajar, kita panggil seni kita, segala persatuan yang ada di Sari Cempaka yang berada di Pahang, kita bawa ke Sari Cempaka supaya kita boleh buat relationship. Sari Cempaka mengenal komuniti seni yang ada di Pahang. Jadinya ini satu inisiatif lah kami yang kita boleh buat, kerana benchmark Sari Cempaka ni tak tahu macam mana kita nak buat sebenarnya, sebab dia terlalu open kepada semua bidang. Jadinya kita memandang bagaimana Art Madi beroperasi, dan kalau Johor kita ada Hujung Tanah Art Residency. So macam mana kita melihat Hujung Tanah beroperasi. Jadinya Sari Cempaka ni melihat pelbagai komuniti, bagaimana dia bergerak kerja. Kerana Sari Cempaka ni yang bergerak kerja ni usahawan, tapi dia juga artis. Jadinya pelbagai perkara lah yang boleh terjadi di Sari Cempaka Art Village. Ini antara produk pembuatan saya lah, Waterman Enterprise. Saya pertama kali menghasilkan produk saya pada tahun 2019, iaitu di Malaysia International Furniture Fair. Alhamdulillah saya berkolaborasi dengan sebuah syarikat. Kita buat satu
pertandingan dah. So pertandingan ni dia inginkan satu produk yang khas untuk dia punya meja. Itu seramik itulah. Size dia kita kena buat sendiri dan sebagainya untuk pertandingan ni. Ketika itu saya masih berada di program Balai Seni Negara Young Art Entrepreneur. Seterusnya. Jadinya sepanjang tahun 2019 hingga kini saya dah banyak berkolaborasi lah. Dan kerjasama-kerjasama yang lain dengan artscape, dengan kafe, dengan restoran, dengan bartender dan sebagainya. Ini 2019 dia solid di Kota Damansara. Di Kota Damansara. Ini adalah pertama produk yang saya buat banyak. Itu satu yang pertama tu. Tapi ini banyak dalam kuantiti, dalam 120 punya kuantiti. Hand making. Seterusnya. Ini adalah Bar Trigano Four Seasons. Jadinya saya sebagai usahawan dan juga artis, kita ni approach kepada be entrepreneur. Jadinya kita tidak tahu bagaimana kita nak deal dengan peniaga yang lain, B&B, business to business. Jadinya Four Seasons merupakan salah satu saya punya example yang paling besar bagaimana usahawan kecil sederhana seperti saya membuat bisnes dengan Four Seasons Bar Trigano. Kerana untuk Four Seasons, dia merupakan sebuah perhotelan, restoran yang sungguh besar dan dia bukanlah senang-senang dia order pada kita, dia bagi deposit, kita buat. Tidak. Dia merupakan dia sebuah company yang kita kena hasilkan dulu produk, bagi kat dia, baru dia bayar. Dia menggunakan sistem PO. Dan ketika ini modal dia sungguh besar lah. Jadinya saya sebagai artis dan juga usahawan yang baru bermula melakukan bisnes ni, saya tercengang dari mana saya ingin mendapatkan modal. So kat situ lah, kat saya cepakalah kita brainstorm, kita buat, kita minta tolong dengan orang, kita buat networking dan kita menjayakanlah permintaan pertama lah Four Seasons Bar Trigano. Seterusnya. Ini Arts Gallery Cafe Kara, ini yang kita buat juga. Seterusnya. Alia Restaurant, ini pada tahun inilah silangkan restoran. Jadinya daripada komuniti pertama, sebenarnya Sari Cepaka Art Village, kita dah banyak komuniti yang datang. Jadinya kita ada ceramik, kita ada painter, kita ada sculpture. Jadi komuniti-komuniti yang dah kenal Sari Cepaka dan usahawan yang ada di Sari Cepaka, mereka membesarkan circle tersebut. Dia memberitahu kawan-kawan mereka, persatuan mereka, association mereka, bar mereka yang Sari Cepaka Art Village ni dia ada seorang usahawan. Dia ada sekumpulan artis yang mana dia boleh buat custom made product. Jadinya kebanyakan yang anda lihat tadi adalah custom made product yang kebanyakannya adalah sungguh eksklusif lah. Khas untuk konten pada tahun itu saja. Tu Sri Lanka Restoran ni kita menghasilkan dia punya claypot, dia punya mangkuk, dia punya pinggan, cawan dan sebagainya. Seterusnya, ni kita punya networking jugalah. Seterusnya. Ni Jama Restoran. Jama Restoran adalah restoran yang baru buat dan dia punya reference produk dia menggunakan luar negara. Jadinya usahawan di Sari Cepaka Village ni dia fikir macam mana kita nak hasilkan yang diminta oleh pelanggan lah tersebut. Yes, kita buat art tapi secara kreatifnya kita untuk menjana pendapatan kita minta lah. Kita dia meminta kita menghasilkan produk-produk yang kita di luar jangkaan lah, seperti apa ni, mencari-cari apa ni, dia punya texture, dia punya color yang kita kadang-kadang kita tak boleh expect, yang sebenarnya kita pun knowledge tu tak ada. Saya bukan eksperimen punya glaze. Saya lebih kepada apa ni, industri punya glaze saja. Tapi melalui kita punya circle, kita punya link, kita punya connection seperti mana Bang Kita Ceramic, kita ada Sirim, kita ada Purple Link. So saya minta tolong pada mereka industri-industri dan publish dekat Malaysia ni untuk mendapatkan, macam mana dapatkan clay macam ni, macam mana kita dapatkan color macam ni. Jadinya Sari Cepaka Abilis punya usahawan masih belajar lah untuk grow up. Okay, seterusnya. Okay, yang terakhir sekali ini merupakan alamat lah Sari Cepaka Abilis kita yang saya ceritakan tadi.
secara kesimpulannya Sari Cempaka Art Village ni memang tak ada pengurus, memang tak ada tukang kebun, memang tak ada manager, tak ada operator, usahawan yang meriahkan Sari Cempaka Art Village dan menjadi tukang kebun di Sari Cempaka Art Village. So saya jemputlah untuk datang ke Sari Cempaka Art Village. Itu saja. Terima kasih Aiman di atas kongsian tu. Aiman, saya nak tanya, kalau contohnya untuk usahawan seni muda ataupun pelukis-pelukis muda yang ingin residensi dan ingin membuat aktiviti di sana, adakah hanya perlu terus apply, contact ataupun dibuka pada tarikh-tarikh tertentu untuk apply? Jadinya untuk orang yang ingin membuat residensi ataupun membuat program, membuat ni, biasanya dia akan contact lah, contact kita ataupun dia contact Datuk. So itu nombor telefon Datuk. Sekejap aja tu. Okay, lah. Okay. Itu nombor telefon Datuk betul. Tu. Dengan okay. WhatsApp dia. Nanti dia marah tiba-tiba. Dekat sini kita ada dua soalan sebenarnya. Kita baca satu-satu okay. Dulu eh. Okay, baik. Satu dia menarik juga aktiviti di Sari. Kita teruslah. Menarik juga aktiviti di Sari Cempaka. Nak jawab boleh? Tahniah. Boleh. Ada tak buat okay. Khusus insentif dengan jabatan ataupun agensi-agensi kerajaan daripada aku Arajat? Okey, memang. Baik. Untuk Sari Cempaka Village, kita memang melakukan kerjasama dengan pelbagai agensi lah. Jadinya Sari Cempaka ni dia kiranya dia punya ibu pejabat. Anak syarikat dia seperti saya, Potemi Enterprise, Adiara Art, Monjijo, Abid Studio. Jadinya Sari Cempaka ni hanyalah tempat. Jadinya apabila kita nak buat kursus intensif, jadinya saya sebagai Potemi Enterprise, kita ada Adiara Art juga, Adiara Enterprise. Jadinya kita berkooperasi untuk menghasilkan kita punya intensif kursus tu lah di bawah Sari Cempaka Art Village sebagai place untuk mereka buat team building, untuk dia membuat kursus. Antaranya program HRDF tersebut lah. Yang company-nya saya yang uruskan, tapi place-nya di Sari Cempaka Art Village. Dan community di situlah yang menjayakan program tersebut lah. Dan seperti politeknik nilai yang anda lihat tadi, itu politeknik nilai sendiri, saya membuat kursus seramik untuk mereka kerana mereka dalam bahagian landscape. Jadinya mereka nak tahu bagaimana secara konvensional, secara tradisional tu seramik, hiasan seramik dia dibuat. Jadinya mereka datang ke Sari Cempaka di bawah company saya, saya ajar mereka membuat seramik dan itulah dan sebagainya. Okay, soalan nombor dua. Potemin ada buat coffee dripper seramik tak? Daripada Zainal Reggae. Jadinya macam saya katakan tadi, Cik Zainal eh. Untuk saya katakan tadi, Potemin masih membuat custom made berdasarkan permintaan pelanggan. Jadinya Potemin tidak pernah ada produk sendiri dan Potemin masih membuat berdasarkan demand yang mereka minta untuk kita buat. Jadinya, so maknanya kalau dia nak macam tu, dia kena propose itulah dan kita Potemin lah, kita akan tengoklah. Jadinya artis kat situ, contoh macam saya ke, kita ada Adiara Art, kita ada Monjijo dan sebagainya, kita akan tengok. You tahu tak nak buat macam ni? You pernah tahu tak macam mana nak buat design? You tahu tak macam nak buat color macam ni? Jadinya kita akan buat eksperimen dulu. So dia akan minta masa lah, kita akan tengok dulu size dia macam nak mock up dulu. Lepas tu jika kalau customer okay dengan produk yang kita buat, dan kita teruskan lah macam tu. Okay, so itu dia daripada Aiman tentang Sari Cempaka dan juga Potemin tu sendiri. Dan terima kasih di atas perkongsian yang telah Aiman kongsikan dengan kami pada hari ini. Dan saya berharap kalau sekiranya ada soalan-soalan daripada penonton, kita boleh just tulis kat sini kalau ada tertinggal dan kami akan bacakan di sesi Q&A akhir nanti. Ada soalan tambahan apa semua. So kalau untuk penonton-penonton ingin mengetahui lebih lanjut tentang Sari Cempaka Art Village, anda boleh pergi ke saricempakaartvillage.com dan juga dia ada IG dan juga ada Facebook kan Aiman? Yes. So kita boleh bertanyakan di sana dengan lebih lanjut. Terima kasih Aiman. Okay, sama. Okay. So, sekejap. Okay, itu dia. Kita punya perkongsian daripada panel-panel dari Negeri Pahang, Jejak Seni Malaysia, Bicara Seni Kita, Jejak Seni Malaysia.
saya kongsikan sedikit tentang apa yang telah kita kongsikan pada hari ini. Kalau ada yang baru masuk, so kita pada hari ini adalah jejak bicara seni kita, jejak seni Malaysia tentang ekosistem seni yang kita spesifikkan terus kepada negeri Pahang. Dan kita telah pun berkongsi dengan panel pertama kita, Encik Shukairi Syahri, yang itu salah seorang penyelidik yang banyak membantu dalam mendapatkan dapatan data ekosistem seni di negeri Pahang. Yang kedua tadi kita telah ada bersama dengan Encik Latif Maulan, iaitu seorang pengkarya seni kita dan juga seorang yang aktif di online dengan lukis, dengan YouTube, dengan perkara-perkara yang dengan pertandingan lukisan secara online yang anda boleh lihat di page lukis di Facebook. Dan panel yang ketiga tadi kita ada Encik Aiman, iaitu seorang pengkarya dan usahawan seni muda kita yang aktif di Sari Cempaka, di Sari Cempaka Art Village, kepunyaan Profesor Datuk Dr. Najib bin Dawa yang berada di Karak, yang mana ruang ini sangatlah ruang yang boleh kita gunakan dalam multidisiplin. Ada workshop, ada talk, ada banyak-banyak aktiviti seni yang berkaitan dengan komuniti. Dan untuk lebih lanjut, kita boleh ke Sari Cempaka Art Village punya Facebook, website dan juga Instagram. Dan tanpa kita membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel terakhir kita, Puan Najihah Ali. Assalamualaikum Puan Najihah. Lama tunggu. Banyak cerita, banyak-banyak cerita yang kita dah kongsi sekarang ni. Ya. Okey. Suka saya nak menyambung sedikit tentang apa yang Aiman cakap sebelum ni. Apa yang saya nampak dari Sari Cempaka ni sangat-sangat impressive, di mana Datuk Dr. Najib Dawa ni dia bukan sahaja menerapkan ilmu seni pada komuniti dan rakyat setempat, tetapi juga menerapkan adab sebagai salah satu daripada achievement kita dalam seni. Kalau kita di alam Melayu, di alam Nusantara, which is adab itu adalah jauh lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada, ada ilmu tapi tak ada adab, tak ada gunanya lah. Jadi apa yang Datuk Dr. Najib terapkan, seperti bila nak masuk studio, buka kasut, itu nampak seperti mudah. Tetapi bangsa-bangsa yang menjadi bangsa yang maju adalah kesan daripada bukan sahaja berilmu tetapi beradab. Okay, itu tambahan. Saya nampak. This is really can go beyond. Tanya Aiman. Okay. Dan kita juga ingin mendengar daripada Puan Najihah sendiri tentang tentang Raja Wali, Raja Wali as Outer Space, dan juga bagaimana pandangan Puan Najihah tentang sebagai seorang guru seni dan juga seorang pengkarya seni yang kini berada di Pahang. Bukan kini, memang di Pahang. Okey, tanpa membuang masa, saya silakan Puan. Okey. Saya suka memetik satu tulisan dan perkataan yang dikatakan oleh seniman-seniman daripada Jogja dan Indonesia yang mengatakan seniman kalah perang. Saya rasa macam sangat terinspirasi, dan saya rasa saya belum kalah perang. Macam saya masih lagi dalam line seni. Sebab kebanyakan bila graduate daripada art and design dan dah simpan berus, dah tak ada terlibat dalam performance art, tak ada terlibat dalam kerja-kerja kurator ataupun mendokumentasikan seni di setempat, at least di negeri yang kita tinggal. Seperti saya bukan lokal Pahang, tapi bila saya menetap di sini, saya cuba apply ilmu. Saya bukan sahaja di dalam bidang pendidikan sebagai seorang cikgu, saya bawa pelajar saya keluar
daripada dan di situlah assimilate antara komuniti seni dan apa dalam real life, apa yang kita mampu buat, apa potensi dalam seni, bagaimana seni itu dinobatkan dan dimartabatkan. Okay, Intan, saya nak slide saya next. Okay, ini kelakar je ni sebenarnya. Dari last year saya diangkat sebagai ikon guru kokurikulum oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, dan di selain daripada aktiviti di sekolah, saya apply banyak. Contohnya ialah saya masih lagi painting, dan saya buat landscape, saya buat mural untuk sekolah di mana kawasan yang paling dekat dengan saya. So sometimes dan saya juga join rakan-rakan seni yang lain, ya, yang di sebelah tepi itu adalah karya saya, Gulab Kapol, maknanya Rose, di pameran Alam Benda anjuran Persatuan Seni Lukis Melayu Pahang, SENIKA. Right, next. Okay, saya up ni. Ini antara favorite saya, iaitu Pameran Seni Haram. Yang Pameran Seni Haram ni diterajui oleh Dato Syed Aziman, seorang peguam yang sangat terkenal, dan beliau sebenarnya banyak terlibat daripada awal penubuhan Raja Wali, which is a very supportive person, which is selalu datang show, selalu hantar karya-karya fotografi, dan even masa perasmian, dan just art talk, sit together bersama dengan juga pameran seni haram ni, Zainal, Cikgu Zainal, Rock Reggae, sahabat-sahabat saya yang lain seperti sahabat dari Quanta Pickers, Azri Pickers, Nazrul, dan ramai lagi termasuk Khairul Abbas, Ujang, yang selalu membawa pelajar-pelajar daripada Kolej KYP ke pameran haram, dan cikgu-cikgu yang seperti Cikgu Radwan, dia juga ahli Raja Wali dan sahabat Raja Wali, dia bawa student-student form 6 dia ke pameran seni haram. Jadi pelajar boleh nampak sendiri apa itu seni, dan di situ pelajar didedahkan dan belajar macam mana berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, khalayak, dan juga macam mana present dia artworks. Dan ada lukisan kanak-kanak yang dijual di pasar seni haram dengan harga yang yang sangat berpatutan. Dan the best thing ialah pasar seni haram ni semua jualan adalah tidak dikenakan apa-apa charge atau commission. Dan yang paling best pasal seni haram ni sangat aktif, every month dua kali, ya, ada sebelum pandemic hitting Malaysia, sangat aktif. Dan sekarang pameran seni haram kembali, di situ ada menghimpunkan pelbagai artis, not only artis melukis atau fotografer, tapi kat situ pameran seni haram ni dia ada those pelukis kasut, dia ada seni persembahan, performance art, baca puisi, menyanyi, basking, dan art street yang lain, dan jualan karya-karya, serta ada action painting juga di sana. Kalau siapa klik atau tengok di Facebook Pameran Seni Haram, kita boleh lihat
penggiat-penggiat tu bukanlah artis yang tapi sangat berminat pada lukisan dan sanggup menaubatkan seni. Dan juga ini adalah salah satu, bagi saya, pameran seni haram adalah satu platform untuk menunjukkan bakat, bersosial secara sihat, dan juga satu kawalan terhadap kegiatan sosial yang tidak sihat. Jadi bila mereka ada platform, ada ruang mengekspresikan diri mereka, tentulah ini sangat membantu dalam membentuk saksiah remaja hari ini terutamanya. Baik, next. Okay, di situ nampak ya, yang tadi back ada pameran fotografi. Ya, yeah, nampak fotografi dan bacaan sajak, kemudian lukisan kasut, dan kuliah juga, tutorial, drawing class, basic drawing class ada dibuat di sana secara berperingkat. Every time ada pasar seni haram, mereka akan datang dengan something fresh, which is audience takkan bosan walaupun dia tak ada typical, tak ada. Dan orang yang slot in datang, kawan-kawan semua, sangat sporting. It's very interesting kerana dia pun pasar seni haram ni betul-betul berada di belakang kedai kopi Kuantan Pickles. We have a very nice kampung kopi and roti bakar, sate. Ali, salah seorang Ali Adnan, salah seorang daripada penyajak juga yang sangat rebel. Dan dan ruangan tu sangat-sangat selesa, which is dekat juga dengan rangkaian kedai-kedai hipster. Dan antara kedai ID yang menarik ialah seperti Kotak Kalam, jadi Jantik Art Bistro, Muka, Watak Kopi, jadi teh, kopi and teh. Dan yang terbaru ada satu galeri yang dibuat di situ, namanya ialah Nusantara by Encik Baktia, salah satu daripada grup Quantum Pickers. Dan di situ menjadi satu trend di mana peminat barang-barang yang berkonsepkan pasar karat dan exchange idea, community yang mempunyai satu ruang untuk berkumpul dan sharing knowledge, sharing sharing dia punya interest yang berbeza-beza. Contohnya alat muzik seperti Aki Seruling, dia selalu perform di sana, basking di sana, dan Fizz Reggae, ramai kawan-kawan artis-artis daripada tempatan lokal Pahang especially. Okay, next. Next. Okay, ni adalah gambar salah satu daripada aktiviti di Pahang, iaitu bengkel dan pameran komuniti anjuran pelukis Melayu Pahang, Senika, dan juga GAPS. Saya di sini, saya mengambil peranan sebagai penolong setiausaha gabungan pelukis Semenanjung ataupun ringkasnya GAPS. Jadi kami mempunyai satu grup WhatsApp yang di kalangan ahli-ahli GAPS yang seluruh yang menggabungkan persatuan-persatuan di seluruh Malaysia. Contohnya ialah pelukis Kelantan, pelukis Pahang, Senika, Peseni, Serumpun, Johor, ya, dan Persatuan Pelukis Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah, termasuk Sabah dan Sarawak. Which is, kumpulan ni sangat aktif terutamanya di Pahang, membuat pameran dan juga
usaha-usaha yang berkaitan menjaga kebajikan ahli-ahli senika terutamanya dan juga menjaga kebajikan artis di Kuantan khususnya dan seluruh Malaysia. Baik, kerana pelopor untuk senika ni seperti yang kita sedia maklum dan tahu, Cik Saimi sangat-sangat sangat-sangat prihatin dan sangat-sangat kuat semangatnya meneruskan perjuangan Persatuan Pelukis Persatuan Pelukis Melayu Negeri Pahang. Kat situ kita boleh nampak antara event yang terbaru tahun sudah yang masih lagi sangat-sangat baru, Disember juga, yang menggabungkan pelukis-pelukis daripada negeri Perak, pelukis daripada Perlis, pelukis daripada serata Malaysia berkumpul dan support aktiviti yang dianjurkan oleh Senika. Dan it's a such a very good platform which is community yang datang sangat into the art. Mereka boleh datang, lihat dan bercakap dengan artis sendiri. So, perkara-perkara yang seperti ini perlu digerakkan dan diteruskan, tapi ikut SOP lah. Alright, next. Daud, next. Next. First slide. Okay, ni kelab pelukis Raja Wali di Indra Sempurna. Itu ada satu, saya attach satu video di mana Cik Nazri Chod di Indra Sempurna, sebenarnya tempat tinggalnya Cik Saimi dan Nazri Chod juga. Di situ Nazri Chod sebagai wakil daripada Raja Wali telah mengadakan satu kelab melukis Raja Wali di Indra Sempurna untuk komuniti di Indra Sempurna. So Nazri Chod is doing a lot of merchandise. So, instead of painting, dia melukis di permukaan seperti helmet, permukaan dash ni pada bahagian kereta. Dan juga pada van. Kelab ni sangat aktif mengadakan kelas secara percuma untuk sesiapa yang hadir dan komuniti setempat. So anak-anak muda, golongan yang dah minat seni tapi tak tahu sangat melukis, mereka akan refer kepada Nazri Chod untuk duduk, sit together, sharing macam mana melukis dan macam mana asas-asas dalam lukisan diterapkan dalam kelas di komuniti Indra Sempurna itu sendiri. Baik, next. Dah, saya ada TikTok kan yang Nazri Chod buat satu commission work. Nazri Chod buat van yang sangat cantik dan van tu pun dah beroperasi dah sekarang. Lancis. Boleh tunjukkan dah? Okay, itu TikTok Lancis yang dihasilkan oleh Nazri Chod. Lancis ni antara rangkaian makanan yang diperbaharui, ya, goreng pisang cheese. Ya. Itu lihat daripada awal. Nazri Chod memang such a very
outstanding artist. Dia suka explore di pelbagai permukaan, tidak terhad pada permukaan dua dimensi atas canvas. No, jadi community boleh lihat seni indah dan berguna. Okay, next. Faham juga kita ada kita ada buat pameran di Museum Seni Pahang yang diterajui oleh Datuk Farid yang menghimpunkan hampir separuh daripada pelukis-pelukis dan juga fotografer yang bergiat aktif, budayawan juga di dalam satu pameran, iaitu pameran warisan. Itu juga ada di pameran yang sama, itu ada antara karya saya, Gula Kampung. Dan di situ kita ada invite pelajar-pelajar daripada Islamic International School. Mereka sangat enjoy sebab dapat lihat satu pameran yang khusus, yang established di Museum Seni. Dan pelajar-pelajar ni diadakan satu aktiviti, iaitu dia diajar berwarna dan sit together bersama saya dan juga Nazri Chot. Dan kami juga ada persembahan khas untuk pelajar-pelajar ini, iaitu kebanyakan daripada mereka boleh banyak belajar tentang agama, tetapi seni telah reunite mereka. Okay, baik, the next. Okay, terima kasih Daud. Pasadinda, saya nak bercerita sedikit tentang yang paling baru di Kuantan 2021, iaitu Pasadinda. Pasadinda ni diasaskan oleh Kuantan Pickers, Nazrul and Cikgu Zainal Rock Reggae. Lepas tu konsep dia ialah konsep pasar karat. Jadi di Pasadinda yang paling menarik ialah bukan sahaja Pasadinda tu adalah gadis-gadis dan wanita yang berniaga, tetapi yang menarik ialah saya attach di situ ada jualan lukisan yang berskala kecil dan yang boleh hand carry lah, dan grafik-grafik. Dan paling menarik yang saya perhatikan di Pasadinda, packaging dan cara susun atau peniaga-peniaga di situ sangat artistik, sangat menerapkan nilai seni di dalam presentation. Bukan sekadar meniaga, tapi makanannya cantik, susunannya cantik, arrangement untuk pokok-pokok yang dijual juga sangat proper dan sangat membantu menjana ekonomi bagi kaum wanita, anak-anak muda, dan sangat feminis. Dan Pasadinda ni saya pernah hadir, dan yang paling menarik ialah ada juga jualan plus size pakaian untuk yang bersaiz besar, ada jualan. Dan pada pakaian tu sendiri diterapkan nilai seni. Contoh ada lukisan pada produk yang dibuat, dan cara packing, cara present oleh gadis-gadis dan wanita ini sangat menarik. Okay, baik. Next, okay, ni pameran yang antara yang terakhir yang kita lakukan oleh grup Raja Wali, iaitu Raja Wali X. Raja Wali X ni sebenarnya Raja Wali X tu adalah sahabat-sahabat Raja Wali, which is very supportive pada grup Raja Wali itu sendiri. Dan dalam pameran Raja Wali tu ada pelukis-pelukis yang paling awal berpameran, dan
berada di dalam Raja Wali seperti saudara Abu Yusof, fotografer kita, Dr. Ali ataupun Ali Samsul Bahar dan Roslan Khalid, ada Nazri Chod, saya sendiri dan juga Abdullah Jones dan fotografer yang menyertai pameran Seri Raja Wali X ni adalah antaranya ialah Datuk Syed Azimal sendiri, dan Datuk sendiri sangat supportif dalam pameran Raja Wali X ni. Dan Raja Wali X ni mendapat satu impak yang sangat besar di Kuantan, di mana pameran itu dihadiri oleh rakan-rakan press dan juga media dan juga mendapat sambutan yang sangat baik. Apa yang saya lihat di ruang yang Raja Wali ambil untuk berpameran, iaitu di di Cafe 90 Degrees, dan Jasin adalah antara anak muda yang sangat memberi sokongan yang sangat baik daripada awal kewujudan Raja Wali sehingga ke hari ini. Terima kasih Jasin dan kerana menyediakan satu ruang yang sangat menarik dan sangat selesa untuk artis-artis berpameran dan juga beraktiviti di situ. Ada kelas clay, ada kelas buat sabun, which is very attached to community. Okay, okay, terima kasih. Dah habis dah presentation saya. Okay, done. Okay. Terima kasih Puan Najihah. Terima kasih di atas perkongsian tentang aktiviti-aktiviti dan program-program yang sedang berlangsung di Kuantan khasnya. Saya melihat ada banyak aktiviti yang sebenarnya kita pun tak sedar yang berlaku. Contohnya macam pameran haram. Itu adalah antara saya fikir itulah satu jenis pameran yang konsisten yang dijalankan setiap bulan ke macam mana Puan? Setiap bulan dua kali, Saturday, pagi sampai tengah hari. So pagi, when people go out for breakfast, hari Sabtu, diorang akan enjoy lagu, singing together, basking. Ada, saya rasa ni pun kawan-kawan jugalah yang tanya, tapi saya rasa dia mungkin tahu, tapi saya rasa lebih baik kalau dia tak tanya pun mungkin soalan ni yang sama juga ingin saya tanya. Kenapa pameran ni dipanggil pameran seni haram? Oh, pameran ni dinamakan pameran seni haram kerana tidak mendapat izin daripada Majlis Bandaraya Kuantan. We do it on NGO, simply aktiviti yang sihat. Kita buat tanpa mendapat kelulusan daripada pihak bandaraya. This is rebel, not so rebel, but this is how community kita di Kuantan patutnya ada. Dan aku Arajek antara penyanyi yang bersuara emas dan selalu join basking, baca saja, you know. So pameran ni sekarang ni bila dah berlaku konsisten, apa respon daripada bandaraya tu sendiri tentang aktiviti macam ni? Bandaraya tidak pernah menghalang dan ruang itu menjadi satu ruang yang tetap untuk beraktiviti, which is ruang tu agak besar sebab di belakang Bank Rakyat. Dan ruang yang sama, ramai peminat-peminat kopi ni, mereka akan keluar dan duduk dan lihat pameran. Siapa yang nak beli karya-karya, sama ada karya daripada student ataupun karya lukisan kasut atau nak buat tempahan potret, they are open. Secara tak langsung sebenarnya membantu menjana ekonomi. Yang terutamanya pelukis potret,
pembuat-pembuat craft dan juga fotografer dan artis yang dan satu cara untuk educate pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar daripada tingkatan 6, which is dia boleh mengenal media dengan begitu baik. Contoh media daripada oil, daripada acrylic dan belajar contact dengan audience. Sebab tidak semua pelukis boleh melukis di ruangan yang terbuka. Kalau saya tak boleh melukis di ruangan yang terbuka. Saya lebih prefer privacy, duduk dan ada suasana yang sentimental to create my artworks. Okay. Kita sepatutnya perform di Pasar Seni Harap. You sure come? Satu hari nanti saya akan ke sana, yes. InsyaAllah. Dan terima kasih saya ucapkan di atas perkongsian yang menarik, sebab bukan hanya satu perkara yang Puan telah berkongsi dan ada berbagai aktiviti yang sedar tak sedar ada macam-macam aktiviti yang telah berlaku di akhir tahun, di tahun-tahun sebelumnya ni. Okey, kita dah bersiaran hampir 2 jam dan saya ingin masukkan semua sekali panel yang telah Cik Sukairi yang telah kita jemput sebelum ni, Cik Latif Maulan dan juga Cik Aiman. Semua kita punya panel lah yang telah berkongsi masa dan juga berkongsi pengalaman di platform Bicara Seni Kita, Jejak Seni Malaysia. Sekejap ya, saya tengok ada tak soalan-soalan untuk penonton-penonton. Kalau ada soalan, kita boleh bagi soalan pada waktu ini. Kalau tak, saya akan membuka ni lah untuk panel-panel kita soalan. Dan sebelum kita akhiri pada jam 6 nanti. Okay, Cik Sukairi. Apa ya, pandangan ya, ya, ya. Cik Sukairi tentang perkembangan seni ataupun ekosistem seni di negeri Pahang itu sendiri daripada penyidikan yang telah berlaku? Mungkin Cik Sukairi boleh katakan di daerah-daerah mana yang mungkin kita perlu melihat lagi, dan juga apa pandangan Cik Sukairi tentang ekosistem seni di Pahang ini sendiri? Okay, firstly saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Balai Seni Negara kerana inisiatif buat pemetaan ni lah di negeri Pahang. Yang pastinya saya rasa ekosistem di negeri Pahang ni kita perlu lebih menyuruh ke pedalaman lah. Sekarang ni kita banyak fokus di Bandaraya Kuantan. So saya rasa kita perlu pergi ke daerah-daerah yang seperti di Cameron Highland, di Bera, di daerah pedalaman lah. Kita pergi direct through kepada masyarakat. Itulah pendapat saya. Terima kasih Cik Sukairi. Saya pun rasa mungkin daripada dapatan kita tu juga nanti penonton-penonton sekiranya ada tahu tentang ekosistem seni yang mungkin kita terlepas pandang, nanti kita akan keluarkan di website khas dan kita boleh berkongsi sama. Nanti kita akan share bagaimana untuk penonton dan juga audiens berkongsi tentang public art di sekitar negeri kita. Dan untuk Encik Latif Maulan, apakah harapan Encik tentang perkembangan mereka yang di luar sana yang ingin menjadi pengkarya seni sepenuh masa? Saya rasa jika betul-betul berminat tu, kena teruskan juga, terus semangat walaupun dalam apa juga cabaran melanda, pandemik ke, banjir ke. Jadi cabaran tu kita kena terus survive, hidup. Ujian dia, apa dia? Platform online ni merupakan suatu platform yang sesuai, ya. Saya rasa digunakan untuk memasarkan karya-karya bagi mereka yang mungkin tak tahu bagaimana platform lukis ni. Saya rasa boleh memberi pertolongan kepada mereka-mereka yang tak tahu nak pasarkan karya mereka, ya, secara online. Betul. Ada komen. Sedikit banyak dapat membantu. Admadi ada komen. Kita buat bengkel perahu je lah banjir ni.
Ya, itu yang saya nak kongsi sikit. Ya, macam Aiman dia ada pernah cerita waktu dia banjir dekat Karak baru-baru ni. Dia selamatkan orang di sana menggunakan perahu untuk ambil orang banjir dekat Karak tu. Dia dengan Dr. Najib. So, kita sangat bersyukur sebab hari ni kita semua berada di sini dan juga selamat daripada bencana ni juga. Alhamdulillah. Ya, dan Aiman. Sekarang ni memang Aiman punya workshop dah terbalik. Satu kata pada Aiman pun dia dah lagi sekejap ke Johor. Kalau dia dekat Karak ni saya tak rasa stable dia punya internet untuk dia berada untuk kita pada hari ni. So apa Aiman punya harapan tentang next apa? Okay, next kita pandang ke depan terus. Apa next plan untuk Aiman menjadi usahawan seni pada masa akan datang? Orang muda. Terima kasih atas soalan tu. Cemas tahun baru, azam baru. Azam baru. Kiranya, okay, Sari Cempaka Art Village merupakan platform untuk usahawan muda tak kira lah daripada negeri mana. Saya pada Johor, ada daripada negeri Terengganu, ada daripada negeri Sembilan. Jadinya Sari Cempaka ni bukanlah fokus untuk orang Pahang sahaja. Jadinya untuk masa depan, kita pun saya nak bagaimana orang ke bandar tu boleh datang ke kampung dan macam mana ekosistem luar bandar dapat ditingkatkan dengan adanya orang luar datang ke kawasan tu. So benda tu dapat memberi inisiatif walaupun kita nampak macam saya cepaka sahaja, tetapi kita nampak homestay, gerai-gerai kecil-kecilan, goreng pisang, buah-buahan. Menyokong dapat seni di kedalaman sedikit dengan ekosistem seni yang meriah dekat negeri Pahang, mereka pun merasai sedikit keuntungan dekat situ. Sebab kita rural tourism. Jadinya jikalau saya ingin membayangkan poteri yang dah hanyut dan klik yang dah berderai, jadinya kita kena bermula pada awal lah, bermuat guna tangan semula. Waterfill tak ada, tak apa. Tapi tangan masih boleh digunakan, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih Aiman. Dan juga Kak Jiha, Puan Najiha yang sentiasa senyum. Tanya Aiman. Aiman sebenarnya dapat dua benda, Aiman. Satu ialah clay free. Awak dapat lumpur. Very clean punya tanah. Tak payah proses. Dua, dapat kayu. Boleh buat perahu dengan Cik Mahdi. Saya tengah tunggu. Saya tengah tunggu kayu hanyut tu sampai tu. Tu penting tu. Kita dapat tanah liat. Clay apa tu. Apa pandangan Puan Najiha tentang pentingnya kolektif persatuan ni? Sebab saya lihat Puan sangat berminat dengan bekerja secara berpersatuan dan juga bekerja secara kolektif. Adakah Puan merasakan benda ni penting untuk orang seniman, pengkarya-pengkarya seni ni untuk bergerak secara berkumpulan? Betul. Kalau ikutkan kebanyakan pelukis, they want to work by their own sendiri. Tetapi kita tak boleh naik sendiri. Kita kena, dalam art scene, kita perlu persatuan. Kita tak boleh nafikan persatuan-persatuan, terutamanya persatuan-persatuan berdaftar dalam memajukan dan menobatkan seni lukis. Tak kisah seni lukis sama ada dalam bentuk performance art, dalam bentuk fashion, anything. Sebab kesedaran tentang seni lukis bukan tidak lagi terhad pada pada satu dimensi, dua dimensi lukisan saja, tetapi lebih bebas performance art, tarian, lagu klasik, lagu-lagu yang baru. Even platform-platform yang teknologi yang kita patut guna pakai seperti aplikasi TikTok dan untuk memasarkan seni, saya sangat bersetuju kita install artwork, kita punya aktiviti dalam story, dalam Instagram, dalam dalam social media sebagai satu marketing dan juga pengenalan diri kita kepada khalayak dan membuka mata dan minda betapa arts ni ada dalam
hampir keseluruhan hidup kita. Even pergerakan, bagaimana pergerakan harian kita, body language, how you talk to the elders. Ha. Dengar Puan Najihah. Putus. Puan Najihah, kita tak dengar ada bunyi dia. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba tak dengar. Tak dengar. Saya tak dengar sound, Puan. Sound dia ada masalah. Okey, tak apa. Kita pun dah di air rancangan. Saya percaya Puan Najihah ingin berkongsi tentang yang lebih baik, apa yang kita berlaku sekarang. Dan kita sudah live lebih daripada 2 jam 6 minit. Terima kasih sekali lagi kepada semua penonton Bicara Seni Kita Jejak Seni Malaysia 1 hari bulan 1 2022. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saya berharap agar Bicara Seni ini menjadi satu ruang untuk kita mengumpul lagi pemetaan yang meningkat dari masa ke semasa untuk menghubungkan orang awam dengan pelantas seni visual kita. Maka berakhirlah kita punya Bicara Seni pada hari ini, dan saya berharap kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan dengan edisi negeri lain. Jaga diri dan juga Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.